Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara kalian semuanya, dan mungkin nggak ada yang bisa jawab mungkin ya, karena di mikrofonnya. Perkenalkan ya, yang mungkin belum kenal dengan saya, nama saya Ratio, biasa dipanggil Mas Yoyo. Dulu lama di Pontianak, kemudian sekarang di Sintang, di Prima Jaya Sintang. Oke, sebelum kita mulai, coba kita lihat dulu. Ya, jadi pembahasan kita hari ini adalah tes kondisi skolastik pengetahuan kuantitatif. Ya, pengetahuan kuantitatif. Nah, di pengetahuan kuantitatif ini setidaknya ada empat ya, adik-adik. Yang pertama, kalian nanti akan diberikan soal pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Yang berikutnya, nanti diberikan pilihan, pilihan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian menyediakan pertanyaan dengan 4 informasi. Peserta menjawab informasi mana yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Kemudian, analisis kecukupan data, yaitu sebuah pertanyaan dan 2 informasi, lalu menganalisis informasi mana yang dibutuhkan, sehingga pertanyaan dapat dijawab. Kemudian yang keempat, analisis perbandingan 2 nilai adalah sebuah informasi dan 2 buah informasi variabel, misalnya P dan Q. Kemudian kalian nanti diminta untuk menjawab hubungan antara P dan Q. Oke, tapi untuk hari ini saya akan menjelaskan poin pertama saja. Saya tidak masuk pada poin kedua, poin ketiga, dan poin keempat. Jadi poin kedua, poin ketiga, poin keempat itu pada pertemuan berikutnya. Jadi saya akan masuk pada poin yang pertama. Ya, diberikan pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar, adik-adik. Nah, di soal ini sebenarnya mudah, adik-adik, karena ini soalnya soal SD gitu ya, soal SD, kemudian soal SMP. Cuman masalahnya kalian nanti akan berpacu dengan waktu. Karena kalau kita mengacu pada UTBK tahun lalu, itu untuk kuantitatif soalnya 20 dengan waktu 35 menit. Berarti satu soal itu hanya 1 menit lebih. Nah, itu yang perlu adik-adik perhatikan. Sebetulnya soalnya mudah, tetapi karena kalian itu tegang, kemudian berpacu dengan waktu, maka kalian butuh solusi bagaimana menjawab soal ini. Oke, sudah siap adik-adik? Kita lanjut ya, kita mulai. Ya, nah, perhatikan adik-adik. Ini kan soalnya soal kayak soal SD ya. Akar 23 pangkat 2 ditambah 696 sama dengan berapa? Anda mau coret-coret dulu. Kalau mau coret-coret silakan. Nah, kalau ini kita jawab ya. Jadi kalau kalian jawab pakai cara biasa, kan berarti kalian mesti pangkatkan dulu nih. 2 pangkat 3 dipangkatkan dulu ya. Ini hari ini Mas Yoyo akan jawab dengan 2 cara ya. Ini cara pertama nih. Cara pertama. Nah, cara pertama kan berarti kalian harus pangkatkan 2 dulu dari 23 ya. 23 dipangkatin 2. 23 dipangkatin 2. Itu hasilnya berapa? Kan mesti menghitung. Ya kan kalau yang sudah terbiasa itu enak. Maka ini kan hasilnya 429 ya. 429. Sorry, bukan 429 tapi 529. 529. Nah, 529 ini nanti kamu tambahkan dengan 696 berarti. 696. Maka jawabannya berapa nih? 1225. Berarti kan kamu akan menghitung berapa akar dari 1225. Nah, kalau yang sudah terbiasa ini enak, tapi kalau yang belum terbiasa menghitung akar maka agak repot adik-adik. Nah, ini jawabannya berapa? Jawabannya 35 ya. Hitungnya 35. Oke, sekarang Mas Yoyo akan coba jawab ini dengan cara yang sangat mudah. Caranya bagaimana? Gini adik-adik. Caranya adalah ini kan akar ya. Jadi yang ini Mas Yoyo tutup di sini. Ya, maksudnya akan lanjutkan di sini. Ini cara yang kedua. Ini masih tulis dulu akarnya. Ini 696
Kemudian di sini adalah 2 pangkat 3. 23 dipangkatkan 3. Pangkatkan 2. Nah, di sini kalian tidak perlu menghitung semua adik-adik. Tidak perlu menghitung semua. Kalian cukup lihat ini. 2 ini kalau dipangkatin 2, maka ketemunya 4. Betul? Nah, 4 di sini, kalau kamu tambahkan 6, kalau ditambahkan 6 itu sudah 10. Berarti ini akan menghasilkan bilangan 4 digit. Oke, menghasilkan bilangan 4 digit. Kemudian 3 pangkat 2, ini hasilnya 9. 9, kalau kamu tambahkan 6, itu belakangnya pasti 5. Nah, semua bilangan pangkat 2 yang ujungnya 5, maka jawabannya pasti 5 di belakangnya. Kemudian, akar, kalau ini ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Akar dari 4 digit itu pasti 2 digit. Pasti 2 digit. Karena dia pasti 2 digit, berarti mana yang harus kita coret? A, kita coret. C, kita coret. Kita coret. Kenapa? Karena ini 3 digit kan? Berarti pilihannya tinggal B dengan D. Oh, jawabannya yang mana? Kalau kamu jawab D, ya, 25 dipangkatin 2, itu hasilnya baru 625. Nah, 625 kan nggak mungkin. Maka jawabannya adalah 35. Jawabannya adalah 35. Tanpa perlu menghitung semua. Oke, gimana adik-adik? Oke, silakan dipahami dulu. Lanjut, mantap. Oke, silakan dipahami, ya. Oke, boleh dilanjut? Kita lanjut ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Boleh. Lanjut. Oke. Soal nomor 2. Ini pun soal SD ya, Dek. Cuman kalian berpacu dengan waktu dan ini ya sangat repot sekali ya kalau kalian menghitung seperti ini. Oke. Ini mau pakai 2 cara atau pakai 1 cara? Cara mudah ya, Mas. Hah? Cara cepat saja, cara cepat. Ah, cara cepat. Oke, cara cepat. Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Boleh. Dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya. Kalau ini kamu selesaikan pakai cara biasa, kan berarti ini kamu buat kurung dulu ya. Ini dibuat kurung dulu, berarti ini dibuat kurung. Berarti 7,7 dibagi 2,5 diselesaikan dulu. Ketemunya berapa tuh? Ketemunya itu 3,08. Saya ngitungnya pakai kalkulator nih, Dek. Ya, biar cepat. Tapi nanti yang akan saya bagi kepada kalian, ya cara yang luar biasa tentunya, bukan cara biasa. Kalau kalian hitung ini pakai cara manual, wah ini lama sekali deh. Kemudian dikurang, 2/3 dikali 3/4, ini ketemunya 0,375. Sehingga 3,08 dikurang 0,375, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 2,625. Nah, tapi kalian menghitung 7,7 dibagi 2,5, ini sebenarnya. Kemudian 2/4 kali 3/4 itu mudah ya. Tapi ngitung 7,7 dibagi 2,5 ini luar biasa. Nah, sekarang gimana supaya cepat, Mas? Ya, smartnya gini ya, smart solution. Nah, kalian ini bisa pakai angka pendekatan. Nah, supaya mudah, 7,7 itu kamu pakai pendekatan ke 7,5 aja. 7,5 dibagi 2,5. Kalau masih pusing menghitungnya, maka jadikan ini 75 dibagi 25. 75 dibagi 25, ketemunya berapa? Saya tulis di sini ya, ketemunya itu berarti 3. 3 kemudian dikurang. Nah, di situ ada 2/4. 2/4 dikali 3/4. 2 kali 3 itu 6. Ya, itu 6. Ini maksudnya tulis ini 3 dikurang 6/4 kali 4 itu 16. Coba perhatikan.
6 per 16 ini kurang dari 1, Dek. 6 per 16 itu kan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti dia 0, sekian-sekian. Angkanya nggak tahu berapa. Maka 3, kalau dikurang 0, sekian-sekian, maka jawabannya pasti 2, sekian-sekian, Dek. Udah, sekian-sekiannya nggak usah kamu hitung. Karena yang diminta itu kan cepat, cepat dan tepat. Dan ternyata di situ udah kelihatan. Jawaban A itu salah, B salah, C salah, E salah. Yang betul apa? Yang betul D. Ah, gitu. Oke, gitu adik-adik. Sambil dinikmati dulu, ya, dinikmati, dipahami. Oke, bisa dilanjut? Lanjut ya. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Oke, nah. Nomor 3. Nomor 3, 0,0639 dipangkatin 2. Nah, pangkat 2 kan artinya, ini adik-adik, berarti kan ini 0,0639 dikali dengan 0,0639. Ini soalnya, bukan soal SMA. Ini Dek, kalau kalian kerjakan pakai cara biasa ya setengah mati juga ngalikannya. Betul nggak? Betul ya? Setengah mati juga ngalikannya. Betul. Gini, supaya mudah, kalian harus tahu nih. Mas Yoyo kasih di sini ya, kasih di sini dulu ya penjelasan. Contoh. Kalau 9 dikali 9 itu hasilnya berapa? 81. Nah, maka kalau perkalian 1 digit, 1 digit dikali 1 digit hasilnya itu 2 digit. Ya, hasilnya 2 digit. Sekarang kalau 10 kali 10 ini berapa? 100 ya? 100. Nah, maka perkalian 2 digit dikalikan 2 digit, maka hasilnya itu minimal itu 3 digit atau 4 digit ya. Minimal 4 digit, maksimal 4 digit. Perkalian 2 digit dikali 2 digit, maka hasilnya minimal 3 digit dan maksimal 4 digit. Lebih tidak mungkin. Sudah. Oke, perhatikan. Maka 0,0639 ini hasilnya ini kan berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti minimal berapa digit hasilnya? Minimal itu adalah 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, sekarang kita lihat. 9 kali 9 itu 81. Belakangnya itu adalah 1. Berarti ini belakangnya 1 nih. Nah, berarti selain 1 itu pasti salah. Correct. Kemudian kita coba yang B, kita lihat. Yang B 1 2 3 4 5 6 7 8. Belakangnya 1 tapi cuma 8 digit, maka pasti salah. Nah. Oke, gimana Adik-adik? Enak kan? Nah, sekarang tinggal kita lihat nih belakangnya. 3 2 1, 3 2 1 sama nih, kita ikutin aja 3 2 1. Oh, belakang depannya juga sama nih, 0,00. 0,00. Oke, berarti kan kita tinggal isi di sini ya. Nah, kalian tidak perlu hitung semua, cukup gini. 6, kalau kamu kalikan 6, itu ketemunya 36. Ya kan? Ketemunya 36. Nah, sedangkan 6, kalau kamu kalikan 3, 6 kalau dikalikan 3 18. Ketemunya berapa? Ketemunya 18. Iya kan? 18 mesti terus di sini. 18. Oke, enggak usah diselesaikan. Tinggal dilihat ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Iya kan? Karena ini jumlahnya 4, berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang E. Yang ini pasti salah. Berarti satu-satunya jawaban yang benar itu adalah E.
Jadi nanti kalian boleh cek itu pakai kalkulator ya, adik-adik. Oke, gimana? Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya, kalau sudah bisa dipahami kita lanjut ya. Oke, oke. Nah, masih ini sebenarnya masih soal-soal pemanasan ya adik-adik, soal-soal pemanasan semua nih. Ya, karena bagi saya soal UTBK itu semuanya soal-soal pemanasan. Oke, soal nomor 4 itu 1/64 dikalikan 1/4 dikalikan 1/164 dikalikan setengah. Ya kalau ini sih gampang ya, kalau ini nggak usah pusing kamu 1/4 dikalikan per dikalikan 164 dikalikan setengah. Masih gampang ya? Berapa jawabannya? 20,5. Kalau ini kebetulan mudah. Jadi enggak usah pusing-pusing. Oke. Kita lanjut. Nah, ini baru masuk soal UTBK. Jadi yang tadi soal-soal pemanasan, ini soal UTBK tahun 2019. Ya, soal UTBK tahun 2019. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikalikan 18/19. Dikalikan 18/19. Nah, kalau ini kamu hitung pakai cara biasa, otomatis kamu akan tulis kayak gini nih, ya kan? Ini cara satu ya. Cara satu. Jawabannya A, Mas. 0,33 gitu kan, dikali 18/19. Kalau kamu selesaikan pakai cara biasa kan mesti salah ini dijadikan pecahan desimal, pecahan biasa, ya, atau yang ini dijadikan pecahan desimal. Berarti kalau dijadikan desimal dia jadi 0,33 dikalikan dengan apa tuh 18/19 0,947 ya 0,947 kemudian hasilnya 0,03125 sekian pokoknya. Nah kalau kayak gini kamu uji satu-satu kamu uji, maka yang terjadi adalah sangat lama sekali. Supaya cepat gimana Mas, supaya cepat? Oke. Supaya cepat, kalian lihat di sini. Kan jawabannya itu yang betul hanya satu ya. Jawabannya hanya satu, nggak mungkin lebih. Jadi dari dua ini, A dan B, depannya sama-sama 0,99, tetapi yang sebelah kanannya ini 18/38, ini 3/38 itu sudah pasti kalah. Dia. Sudah? Kemudian, yang C, ini 0,99, tapi yang ini 6/19. Kalau saya kalikan 2, itu hanya 12/38. 38 berarti lebih kecil. Itu salah. Kemudian yang D. Yang D ini kurang dari 0,99 ya. Kemudian yang 11 ini juga angkanya kecil, juga tidak mungkin. Dan apalagi yang ini. Maka satu-satunya pilihan itu adalah A. Tanpa kamu menghitung atau menguji satu persatu mana jawaban yang sesuai. Oke. Mas. Gimana? Kurang paham, Mas. Kurang paham. Oke. Okay. Ya. Kurang paham berarti saya ulang ya. Loh, tinggal bandingkan ya. Ya. Jadi saya ulang, saya hapus dulu. Nah, yang ini dulu. Oke, di sini kamu tidak perlu menghitung satu persatu ya. Gini, pertama kita cek di sini, kita bandingkan aja. Dan tidak perlu menghitung detail. Antara pilihan A dan B, ini kan 0,99 sama dengan 0,99 ya. Tetapi yang di sebelah kanan ini pengalinya yang pertama 18/38, yang ini 3/38. Ini otomatis lebih kecil.
karena dia lebih kecil, maka jawabannya pasti salah. Sudah? Karena kan yang diminta bilangan yang nilainya lebih besar. Dari 0,33 kali 18 per 19. Ya kan? Nah, dan jawabannya itu kan hanya satu, tidak mungkin dua. Karena hanya satu, kita pilih yang paling gede jawabannya. B, sudah pasti salah. Kemudian, D dan E. D dan E ini kita bandingkan, lihat ya. Kita bandingkan, ini 9 per yang 11 ini 18 per 38, yang ini 9 per 19. Kalau saya kalikan 2, ini berapa jadinya? 18 per 38 ya? Betul? Berarti kan sama kan ya? Karena sama berarti salah. Sudah. Kemudian yang C. 0,99 sama dengan 0,99. Kalau saya kalikan 2, berarti baru 12 per 38. Ya kan? Pembilangnya ini lebih kecil daripada ini. Berarti kan yang ini salah. Maka satu-satunya jawaban yang betul itu adalah A. Oke, gimana? Paham? Paham, Mas. Mas. Aman. Lanjut. 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 Yap. Oh, ini. Siapa namanya? Rosdi Hunafa dari mana, Dek? Rosdi Hunafa sama Samsul Arif. Dari mana? PG Ponomoro. Wes, oh, mantap. Ya. Tunggu saya pulang ke Pontianak, ketemu kita. Siap. Lanjut, Mas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga soal UTBK tahun 2019. Ya. Di antara 5 bilangan berikut, yang nilainya paling besar adalah, sama juga ini disuruh cari yang nilainya paling besar. Mau coba dulu, Kak? Ya, coba dulu, Mas. Oke, sip. Oke, saya tunggu 1 menit lebih, silakan dicoba dulu. Saya ambil minum dulu ya, haus. Bentar. Oke, sampai ya, Dek, minum dulu. Ya, di antara lima bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, adik-adik? Yang B. Yang B? Ya, Mas. Ya, kira-kira ya, Mas. Kita cek ya, kita cek. 45% itu kan artinya 45 per 100 ya. Berarti kan ini semuanya per 100, per 100, per 100 gitu. Terus kalau kita lihat di sini, ya, di sini, tunggu sebentar, ini. Nah, 15% adik-adik, 15% itu sangat kecil adik-adik. Sangat kecil, sangat kecil. Jadi kalau kamu kalikan ke sini, kalau kamu kalikan 18 per 7 itu juga hasilnya masih kecil. Sementara di sini 9 per 7, ini 9 per 7 ini lebih dari 1 ya. Dia lebih dari 1. Lebih dari 1 dikalikan 45%, ini 45 per 100 ya. Per 100. Nah, yang 18, ini kan berarti 18 per 7 kalau saya tulis, dikalikan 15 per 100. Saya tulis dulu semuanya ya. Ini kan 9 per 14 dikalikan 60 per 100. Nah, 9 per 14 ini kan bisa disederhanakan ya dengan 60 per 14, ini berarti jadi 30, ini jadi 7. Oke, sehingga jawabannya sama nih bawahnya, 7 100, ini sebentar, lewat. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bawahnya sama-sama 700. Bentar ya, ini terganggu. Tes. Sip. Lanjut. Ini aman, lanjut, Mas. Di tempat saya macet. Oh. Bintang, Mas.
Oh ya. Ya, Mas. Saya lanjutkan. Lanjut ya. Nah, intinya kalau kamu sederhanakan 11 ini bagi 3. Sama-sama bagi 3. Berarti ketemunya berapa nih? 3, ini 7 ya? 7. Ini kalau dibagi 3, ini 6, ini 7. Oke, intinya bawahnya semuanya 700. 700, yang 11 ini 700. Yang 11 ini tadi setoran dia. 700, 11 ini juga 700. Yang atas pun 700 bawahnya. Oke, sekarang atasnya kalau dikalikan kira-kira yang angkanya paling gede mana? Yang nomor 1 atau saya tulis ulang aja lah ya. Ini kelihatannya kurang bagus. Karena tadi di sini gangguan. Saya coret dulu. Saya hapus dulu ya. Saya ulang biar bersih. Oke, intinya adik-adik, soal UTBK itu selalu ada clue untuk menjawab. Dan itu kita butuh sering-sering latihan. Nah, di sini, ini bawahnya 700. Yang sebelah sini, bawahnya juga 700. Yang sebelah sini, bawahnya juga 700. Yang ini udah dicoret, 9, 60 ya. 60, ini jadi 30. Ini jadi 7. Ini jadi 3, ini 7. Ini juga bawahnya sama, 700. Ini juga 700. Ini coret, ini 6 ya. Ini 6, ini 7. Oke. Nah, kira-kira yang hasilnya paling besar mana kalau dikalikan? A, Mas. A, oke. Jawabannya A ya. Karena ini 9 kali 45, ini juga ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sorry. Yang E tidak mungkin, maka yang paling mungkin kelihatannya itu adalah B dengan A. Tinggal sekarang dikalikan 18 kali 15 berapa, 9 kali 45 berapa, nanti ketemunya paling gede itu adalah A. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur sejauh 20 km. Nah, timur, kita gambarkan dulu. Timur, 20 ya dia. Timur, 20. Kemudian belok ke utara 20. Ke utara 20. Kemudian belok lagi ke timur 10. Ini 10. Kemudian belok lagi ke utara 10. Ke utara lagi 10 dia. Oke, 10. Baru dia ke timur lagi 10. 10. Oke, totalnya dari sini ke sini ini adalah 40. Karena 20 tambah 10 tambah 10. Dan ke utara totalnya adalah 30. Yang ditanya sebenarnya berapa jarak kota A ke B? Berarti kan yang diminta adalah ini ya. Yang diminta adalah ini. Berapa ini? 50. 50. 50 atau 70? 50 ya? 50. Oke. Caranya akan saya jelaskan setelah slide ini. Paham ya sudah di sini? Oke. Saya lanjutkan. Ya, ini slide kosong. Slide kosong memang saya pakai untuk menjelaskan. Jadi gini adik-adik. Untuk Pitagoras, ya, jadi
teorema Pitagoras istimewa. Saya tulis Pitagoras istimewa. Pitagoras istimewa. Misalkan saya punya segitiga seperti ini. Ini sisi yang terpendek, 3. Ini 4. Ini A, ini B, ini C. Berapakah AC? Berapa ada di sini, Mbak? Coba. 5. Sekarangnya gimana? 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Gampang, iya kan? Iya, angkanya kecil. Angkanya kecil, gampang. Kalau angkanya gede. Oke. Saya akan jelaskan ini pakai metode lain, ya, tapi dengan syarat dia istimewa. Dengan syarat dia istimewa. Nah, perhatikan, saya punya 3 sisi. Sisi terpendek, sisi sedang, sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Sudah? Dan polanya selalu bilangan ganjil. Ini selalu bilangan ganjil, ya. Nah, caranya gini. 3, kalau kamu pangkatin 2, hasilnya berapa? 9. 9 itu, adik-adik, adalah 4 ditambah 5. Pokoknya selisihnya hanya 1. Wajib 1. Dan saya bisa menjawab ya, soal Pitagoras istimewa tanpa diketahui kedua sisinya. Hanya satu sisi saja. Padahal setiap soal itu pasti diketahui dua sisi. Tapi kalau kalian tahu metode ini, satu sisi yang diketahui bisa menjawab dua sisi. Oke. Kalau saya punya sisi di sini, sisi yang terpendek, itu 5 karena ganjil. Berapakah sisi yang sedang dan berapakah sisi yang terpanjang? Ada yang bisa jawab? Oh, Mas, itu nggak bisa dikerjakan. Sebab itu hanya satu sisi yang diketahui. Oke, ada yang bisa jawab? Rusdi Hunafa. Mungkin mau jawab. Oke, bentar ya. Ini ke chat. Oke, perhatikan. Caranya gimana? Sama, ini dipangkatin 2. Ketemunya 25 kan? 25. Berapakah sisi yang sedang dan berapakah sisi yang terpanjang? Sisinya pokoknya 1. Ah. Ayo, berapa? 12 dengan 13, Mas. Ah, 12 dengan 13. Ya. Yeah. Sekarang kalau 7 misalnya. Berapa sisi yang sedang dan berapa sisi yang terpanjang? 24 dengan 25, Mas. 24 dengan 25. Oke. Okay. Gimana? Ngerti? Insya Allah. Mas, gimana kalau sisinya itu genap, Mas? Yang terpendek genap, bukan ganjil. Nah, kita lihat. Misalkan saya punya segitiga, ya kan? Kayak gini nih. Ini 6. Ya. Ini 8. Ini berapa? Otomatis 10. Kok bisa 10, Mas? Ya, kita pakai, tinggal kita pakai pola 3, 4, 5. 6 itu artinya 3 kalikan 2. Itu 6. 4 dikalikan 2 itu 8, maka 5 dikalikan 2 itu 10. Sama kayak tadi, kita punya ini tadi 40, ini 30. Berapa yang ini? Ya nggak usah pusing kalian. Ini kan sama pakai pola 3, 4, 5 gitu. 3, 4, 5. Betul ya? Yang terpendek kalikan 10, ketemunya 30. Yang urutan kedua kalikan 10, ketemunya 40. Yang ini dikalikan 10, ketemunya 50. Oke, gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan langsung tanya. Langsung tanya di sini. Saya tunggu. Ada yang ditanya? Ada enggak? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Kalau enggak ada, ini saya hapus ya. Saya enggak menyediakan slide kosong setelahnya. Jadi ini saya hapus. Saya akan jelaskan
bagaimana kalau misalnya segitiganya tidak istimewa? Yang sebelah sini saya hapus. Oke. Gimana kalau segitiganya tidak istimewa? Tadi kan istimewa sudah, ya. Pitagoras istimewa. Nah, sekarang teorema Pitagoras, ya, Pitagoras tidak istimewa. Nah, misalnya gini. Ini segitiga. Sisi terpendek 1. Yang ini sisinya 2 misalnya. Nah, berapa sisi terpanjangnya? Ada yang mau jawab secara biasa? Berapa? Rusli. Akar 5, Mas. Akar 5. Oke, akar 5 ya. Karena 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, berarti akar 5. Ini pakai cara biasa. Nah, sekarang saya kasih rumusnya. Jadi kalau misalnya saya punya rumus kayak gini nih. A akar B, kemudian yang di sini adalah A akar C, maka sisi yang terpanjang otomatis jadi A akar B ditambah C. Oke, dipahami dulu. Dipahami dulu ya. Yuk, sekarang kita aplikasikan pakai angka. Nah, ini nih tadi. Kita masuk ke sini, perhatikan. Satu itu boleh nggak kalau saya ganti menjadi akar 1? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Ini koefisiennya 1 juga di sini. Satu akar 1. 2, boleh nggak kalau saya ubah menjadi... Dua, saya ubah menjadi 1 akar 4. Kenapa akar 4? Karena 2 dipangkatin 2 itu 4. Dah? Nah, berapa sisi yang terpanjang? Ya, itu tinggal tambahkan aja nih. Akar 1 ditambah akar 4. Berarti akar 5. Gitu. Saya ulang ya, saya buat di sini. Ini tadi 1, ya kan? Ini kan 2. Berapa sisi terpanjangnya? 1 saya ganti dengan 1 akar 1. Boleh kan? 2 saya ganti dengan 1 akar 4. Boleh kan? Berarti berapa sisi yang terpanjangnya? Ya 1. Ini sama. Tinggal akarnya ditambah. 1 ditambah 4. 5. Berarti jawabannya adalah akar 5. Sesuai dengan rumus di sini. Nah, ini akan memudahkan daripada kamu pakai angka 2. Oke, sudah? Perlu diulang nggak? Sip. Paham, Mas. Sudah paham, Mas. Nah, kalau misalnya perlu diulang langsung ya, langsung kasih tahu saya. Kalau enggak, kita lanjut, Mas. Nah. Ini ada bangun apa namanya nih? Jajar genjang. Yang diminta adalah luasnya. Luas bangun di atas adalah, nah berapa nih jawabannya? Oke, luas jajar genjang apa? Masih apa tahu nggak kalian apa luas jajar genjang? Panas. Nah, gini. Jadi saya tuliskan dulu di sini, ini adalah luas bangun
datar ya, segitiga dan segi empat. Pokoknya ini luas, segitiga, dan segi empat. Jadi rumusnya kayak gini. Kalian boleh catat nanti. Nah, biasanya kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, betul nggak? Kalau jajar genjang apa rumusnya? Alas kali tinggi. Persegi panjang, alas kali tinggi luasnya. Kemudian persegi, sisi kali sisi. Trapesium itu A tambah B kali tinggi bagi 2. Belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kemudian apalagi satunya? Layang-layang sama juga, diagonal 1 kali diagonal 2. Kan gitu kan? Nah, jadi di sini akan saya akan ringkas rumus-rumus yang panjang itu dengan gini. Jadi, luas segi 3 dan segi 4, pokoknya luas bangun datar itu rumusnya gini. Alas kali tinggi, alas ditambah atas, jadi alas ditambah atas, itu dikali tinggi dibagi 2. Alas tambah atas kali tinggi bagi 2. Ini berlaku untuk semua bangun datar, kecuali lingkaran. Berlaku untuk semua bangun datar, kecuali lingkaran. Saya ulang, berlaku untuk semua bangun datar, kecuali lingkaran. Contoh, saya kasih segitiga di sini. Nah, tingginya misalnya 2. Tingginya misalnya 2. Alasnya misalnya 3. Nah, tingginya 2, alasnya 3. Berapa luasnya? Perhatikan. Kita pakai alas tambah atas kali tinggi bagi 2. Atau boleh alas boleh diganti bawah. Bawahnya 3. Ya kan? Ditambah. Atasnya ada. Berarti 0. Dikali tingginya berapa? 2. Dibagi 2. Maka jawabannya adalah 3. Okay. Nah, gimana? Nyambung ya? Nah, nanti ini diaplikasikan ke yang lain. Juga sama. Misalnya, ini nanti. Apa namanya? Jajar genjang. Berarti kan alasnya berapa nih? 15 ya? Alasnya ini 15. Nah, tingginya kita tak tahu tingginya berapa. Tingginya kita tidak tahu berapa. Kemudian, atasnya 15. Berarti kan kalau kita hitung, ini luasnya sama dengan alas 15 ditambah atas 15 dikali dengan tingginya tak tahu dibagi dengan 2. Ya, dibagi dengan 2. Oke. Adik-adik, kalau ini kalian hitung pakai cara biasa, maka kalian pakai perbandingan. Ya. Ini saya tulis pakai cara satu ya. Pakai cara satu. Ini maka pakai perbandingan. Lihat. Sisi terpanjang, kalian akan bandingkan dengan sisi terpanjang. Ya, karena ini sebangun, pakai kesebangunan. Berarti saya boleh tulis 15/20. Sama dengan sisi yang sedang, ini 12, akan kamu bandingkan dengan sisi yang di sini nih untuk mencari tingginya. X, ya kan? Ini X. Sudah. Yuk, kita sederhanakan. 15 saya bagi 5, dapatnya 3, ini dapatnya 4. 3 saya coret dengan 12, ini dapatnya 4, ini dapatnya 1. Maka ketemunya X sama dengan 16. Nah, ketemunya ini 16. Nah, baru kalian hitung. Oke. Ketemunya 16. Baru kemudian kalian hitung ya. Ini 16. Oke, adik-adik. Kita lupakan cara yang ini. Cara yang ini kita lupakan ya. Kita lupakan cara yang ini. Tapi kita kembali ke segitiga siku-siku istimewa tadi.
Nah, ini kan sisi yang paling panjang 20. Jadi kalau saya punya urutan sisi pendek, sedang, panjang, ya kan? Ini 20. Ya. Polanya kan ingat 3, 4, 5. Nah, 20, 5 kali berapa supaya jadi 20? Maka dikalikan 4. Maka ini cukup kalikan 4, ketemunya 16. Maka 16 inilah yang kamu cari sebetulnya. Tanpa pakai konsep kesebangunan. Oke, 16. Udah, tinggal kamu hitung. 16 dibagi 2, ketemunya berapa? 8. 8 dikalikan 30, ketemunya 240. Maka jawabannya adalah oke. Oke, adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Rizka Amelia, dari mana? Dari keluar. Dari? Kalimantan? Sekolah Mandua Tabalong. Oh. Kalimantan Selatan, Mandua Tabalong. Kalau jumpa dengan saya dari Kalbar. Pelosok Kalbar saya, dek. Di ujung. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Mas. Hah? Dilanjut atau diulang? Bisa. Lanjut. Lanjut ya. Oh, ini udah ada coretannya nih. Tapi saya... Nah, ini soal UTBK tahun 2019. Artinya ini soal tahun kemarin. Soal tahun kemarin. Oke, ini ada coretannya nggak apa-apa ya, Dede? Nah, perhatikan. Ini soalnya kayak gini. Atau kalian mau coba dulu nih? Saya tunggu 2 menit, ada yang bisa jawab nggak? 2 menit ya, saya tunggu 2 menit. Oke, silakan dicoba dulu. Ada yang sudah ketemu? Ya, dicoba dulu ya. Saya tinggal sebentar. Oke, kita lanjut ya. Udah ada yang ketemu belum? Ada yang ketemu? Tes-tes. Nasya dari Sintang. Ketemu nggak? Ya, benar. Berapa jawabannya? Tidak ketemu ya? Susah. Oke. Sekarang kita jawab ini, saya terangkan pelan-pelan. Karena ini agak repot materinya. Oke, adik-adik, layang-layangnya saya buat mendatar ya. Ini kan kalau di Sintang lagi musim layang-layang. Oke. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang. Seperti anggota. Jika A, B, C, D. Oke, AB ini satu. Kemudian ini siku-siku di sini. Ini siku-siku.
Kalau gitu ini juga satu. Sudah? Berapa AC? Oke, karena di sini yang diminta adalah luas. Ini soal UTBK ya adik-adik. Ingat, luas itu sama dengan alas kali atas kali tinggi bagi dua. Di sini saya tambahkan titik O. Nah, maka sebetulnya layang-layang ini adik-adik adalah segitiga. Cuman segitiganya dua kali. Jadi kalau kamu lipat di AB itu kamu lipat itu jadi segitiga. Cuman segitiganya ada dua. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Alasnya itu A, D, DB. Sudah? Itu alasnya. Ditambah atasnya. Atasnya itu tak ada. Nih. Nah, nol berarti. Gitu. Dikali tingginya. Tingginya itu berarti OC. OC dibagi 2. Tapi karena segitiganya ada 2, maka saya kalikan 2. Nah, paham ya? Nasya, paham Nasya? Saya tidak bisa dengar suaramu di anmut. Paham, paham. Oke, sudah ya. Nih, berarti tugas kita sekarang nyari berapa DB, berapa OC. Gitu. Jadi kan nyari DB-nya berapa. Kita tugas kita sekarang nyari berapa DB, berapa OC. Nah, ya, perhatikan. Sekarang sebelum kita hitung OC, kita cari dulu berapa AC. Berapa AC. Nah, lihat. Ini kan satu. Ini satu. Kan simple sebetulnya. Satu itu boleh kalian ganti jadi satu akar satu. Jadi satu akar satu. Yang ini boleh kalian ganti jadi satu akar satu. Sudah, karena ini siku-siku, berarti AC berapa? Satu akar dua. Ah, satu akar dua kayak tadi. Berarti kan akar dua. Iya kan? Karena ini akar dua, berarti OC berapa? Setengah akar? Akar dua. Oke, berarti OC setengah akar dua. OB juga sama nih. Karena ini sama nih. Dia sama. OB juga sama. OB itu juga sama. Setengah akar 2. Nah, sekarang tugas itu menghitung berapa DO. DO-nya berapa? Nah, di sini diketahui AD akar 5. Atau boleh juga DC. DC akar 5 di sini. Nah, akar 5. Nah, jadi kalau saya buat segitiganya, perhatikan di sini. Ini D, ini O, ini C, ya. Yang ini setengah akar 2, setengah akar 2, kemudian yang di sini akar 5. Akar 5. Nah, tugas kamu itu sekarang menghitung berapa DO. Yuk, tanpa pakai pangkat 2. Pakainya kayak tadi itu, segitiga, siku-siku atau Pitagoras yang tidak istimewa. DO 2. Hah? DO-nya berapa? 2. 2. Benar lah 2. Iya. Yeah. Dari mana 2? Cek dulu. Akar 9/2. Akarnya di 9/3. Tugas kamu sekarang adalah menghitung di sini supaya koefisiennya sama. Ya berapa? Supaya koefisiennya di sini sama. Tapi kalau kamu nggak mau pakai itu juga boleh. Yang lain. Misalnya, okay. Akar 2 ya. Tengah akar 2 berarti, bentar. Oh ya, berarti enggak, bukan di sini, tapi yang di sini yang kamu ubah. Yuk, coba diubah tuh. Tetap akar 5, cuman depannya supaya koefisiennya sama dengan setengah. Bisa enggak? 3/2 akar 2. 3/2? Akar 2. Oke.
3 per 2 akar 2. 3 per 2 akar 2 itu yang mana? DO atau? DO. DO. Oke. Okay. Di sini ketemunya 3 per 2 akar 2. Nah, kalau begitu sekarang alasnya itu sudah ketahuan. Jadi alasnya itu berarti kan 3 per 2 akar 2 ditambah dengan OB. OB itu setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, ya, 3 per 2 ditambah 1 per 2 berapa? 4 per 2, iya kan? 4 per 2 kan 2, berarti 2 akar 2, betul? Betul enggak? Oke, sekarang kita hitung. Alasnya sudah dapat 2 akar 2. Berarti ini 2 akar 2 dikali. Ini kan saya coret. Dikali tingginya. Tingginya itu berapa? 1 setengah akar 2. Sama dengan. 2 saya bagi 2, dapatnya 1. Akar 2 dikali akar 2, dapatnya 2. Maka jawabannya adalah 2. Jawabannya B berarti. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Tidak ada? Lanjut ya. Lanjut. Hah? Lanjut. Oke. Ini yang tampil di layar kalian apa nih? Nomor 10, Mas. Oke. Operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dot B sama dengan A tambah B dikalikan B ditambah 2. Yang ditanya adalah berapa nilai dari minus 2 dot minus 1 ya, dot 2. Oke, gini adik-adik. Ini untuk mudahnya, gini. Kalau misalnya saya buat, jadi konsep ini kalau misalnya saya buat gini. Jadi saya jelaskan di sini ya. Kan misalnya ini A dot B. Nah, ini diterjemahkan A ditambah B dan selalu dikalikan B. Hasil kalinya ditambah dengan 2. Oke. Sebelum saya menjawab soal ini, kalau misalnya di sini saya buat B dot C, berarti apa nih jadinya? B tambah C. B tambah C. Terus? Kali C. Kali tambah C, 2. Tambah 2. Oke. Sekarang kalau misalnya A dot C. Berarti A tambah C dikalikan C ditambah 2. Sampai sini dulu. Nyambung nggak? Nyambung. Ya? Nyambung. Oke, okay. Bagus, bagus prakoso, mana bagus prakoso? Saya enggak. Oke, okay, kalau nyambung kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya di sini adalah minus 2 dot. Nah, berarti yang kita selesaikan ini dulu, yang ini dulu kita selesaikan, ya. Ini kita selesaikan. Berarti kan ini minus 1 terus tambah 2 gitu. Dikali 2 ditambah 2. Nah, ini selesaikan dulu berapa? Minus 1 ditambah 2. 1. Minus 1 ditambah 2 berapa? 1. 1. 1 dikalikan 2. 2 ditambah 2 berarti ketemunya? 4. Nah,
Berarti sekarang pertanyaannya adalah tinggal minus 2.4. Nah, sama dengan saya tulis di sini, berarti minus 2. Tambah 4. Tambah 4. Terus dikali 4. Ditambah 2. Tambah 2. 2. Minus 2 ditambah 4. 2. 2. 2 dikalikan 4. 2 dikalikan 4. 8. 8 ditambah 2. 10. Jawabannya berarti? Blue. C. Ya, jawabannya C. Oke, ini soal UTBK tahun 2019, berarti soal tahun kemarin, adik-adik. Nah, kalau kalian tidak terbiasa melatih bab ini, nanti ketemu soal kaget kalian. Kaget. Ini soalnya gimana nih? Ini kok aneh soalnya. Oke? Bisa dilanjut? Lanjut, Mas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Nomor 11, aritmatika sosial ya. Seorang pedagang menjual sepatu seharga Rp60.000. Dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapa harga belinya? Yuk, kita pakai logika. Ya, menjawab ini pakai logika. Kita jawabnya pakai logika ya. Perhatikan. Dia nih jual harganya Rp60.000. Udah? Jual harganya Rp60.000. Udah dapat untung. Untungnya 20%. Berarti berapa dia beli? Dia belinya berapa? Kan dia belinya nggak mungkin A. Ah, ini salah. Kenapa? Karena kalau dia beli Rp72.000, dia jual Rp60.000, berarti rugi. Nah, kan rugi dia. Sementara di soal, dibilang di sini, laba. Dia dapat laba sebesar 20%. Nah, kemudian yang E, Rp30.000. Kalau belinya Rp30.000, dia jual Rp60.000, ya berarti ini labanya 100%. 100%. Tak mungkin. Ya kan? Berarti sekarang tinggal B, C, atau D. Tinggal B, C, atau D. Nah, cara menjawabnya supaya mudah adalah pilih angka yang paling mudah dihitung. Paling mudah. Mudah dicek. Mudah dicek. Pilih angka yang paling mudah dicek. Yang mana? Oh. 50. 50, 48. Kira-kira yang mana yang paling mudah? 50. Ah, kan 50 paling mudah. Hmm. 50. Tapi belum tentu ini jawabannya ya. Kita cek dulu. Yuk. Coba. Kalau dia beli Rp50.000. Iya kan? Nah, dia dapat untung 20%. Kalikan 20%. 20 per 100. Nah. Berapa nih? Coret. 5 kali 2, 10. 10.000 berarti. Berarti dia beli 50.000, untungnya 10.000, dia jual 60.000. Cocok? Cocok. Cocok juga. Jawabannya adalah C. Oke, berarti jawabannya C. Jawabannya adalah berarti kalau cocok, udah jawabannya C ya. Oke, berarti jawabannya C. Ya, jawabannya yang C. Oke. Jawabannya C. Nah, oke adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Mas Fauzat, saya cuma menyediakan 11 nomor nih. Pemanasan hari ini. Nanti kalau otaknya sudah panas, baru saya siapkan nomornya lebih banyak lagi dari sekarang. Oke Mas, kebetulan waktunya sudah habis juga dengan durasi 1 jam lebih tadi. Ya, maka kita kalau ada yang mau ditanyakan, enggak?
Ya, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Jelas, aman mas. Aman ya? Oke, sip. Aman, aman. Yang lain mungkin aman juga ya? Ya mas. Oke, sip. Kalau begitu kita apa kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk kelas online pada hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Mr. Yoyok, kepada Mas Ratio, kami ucapkan terima kasih juga karena sudah berkenan untuk memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada adik-adik kita semua. Nanti besok insya Allah akan kita isi juga dengan apa dengan jadwal yang sama ya, sekitar pukul 10 WIB ya, atau jam 11 WITA untuk daerah Kalimantan Selatan. Oke, adik-adik ingat tetap di rumah aja, ikuti anjuran dari pemerintah, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Mungkin kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Ratio atas ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan adik-adik bisa lulus SBMPTN pada tahun ini dengan amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Oke. Amin. Dari kami wabillahi taufik wal hidayah, irul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih. Samsul. Mas. Mas.